Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, murka atas serangan balasan 100 pesawat jet tempur Israel yang melancarkan rentetan serangan rudal ke wilayah Pital dan pangkalan militer Iran pada 26 Oktober 2024 kemarin. Dalam respon terbaru, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kemudian memberikan sinyal dan bakal melancarkan serangan balasan terhadap Israel yang kini masih tertunda karena berbagai pertimbangan strategis. Selain itu, Ali Khamenei mengatakan bahwa serangan militer Israel pada 26 Oktober dianggap berlebihan dan salah. Namun Iran juga mengatakan jika tindakan serangan Israel tersebut juga tidak dapat diremehkan. Rezim Israel salah perhitungan ke Iran karena belum mengenal negaranya, rakyatnya, dan kekuatan serta tekad kami, ujar Ayatollah Ali Khamenei mengutip dari media IRNA yang merupakan media resmi pemerintahan Iran. Namun yang kini juga menjadi perhatian atas dampak serangan balasan Israel. Pemimpin tertinggi Iran disebut-sebut jika bakal membuat Israel harus memahami Iran atas dampak serangan 100 pesawat jet tempur Angkatan Udara Israel yang melancarkan serangan udara. Tidak hanya itu, sebab Ayatollah Ali Khamenei juga mengatakan jika pejabat Iran seharusnya membuat Israel memahami tingkat kekuatan militer Iran dan meminta para pejabat Iran melakukan apapun yang menjadi kepentingan terbaik bagi negara Iran. Dalam kesempatan tersebut, pemimpin Iran juga menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga keamanan negara, terutama keamanan psikologis, rasa takut dan ragu-ragu yang tak ada dalam kamus warga negara Iran, ujar Ali Khamenei. Selain itu, ia juga menegaskan jika selama ini yang menjaga keamanan negaranya adalah kekuatan nasional. Kekuatan negara itu sendiri yang kuat dalam segala aspek, kuat dalam ilmu pengetahuan, kuat dalam ekonomi, kuat dalam pertahanan, kuat dalam persenjataan. Semua itu menjaga dan menjamin keamanan negara, ujar pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 29 Oktober 2024, jika pasca serangan udara Israel yang melibatkan 100 unit pesawat jet tempurnya untuk menargetkan situs strategis militer Iran, Rusia disebut-sebut memiliki peran penting di balik kesuksesan Iran mematahkan serangan udara Israel yang melibatkan 100 unit pesawat jet tempurnya, termasuk pesawat jet tempur siluman F-35 Adir pada 26 Oktober 2024 kemarin. Campur tangan Rusia yang membela Iran dalam serangan balasan Israel tersebut merujuk pada laporan media Sky News Arabia pada 27 Oktober 2024 kemarin, yang menyebutkan jika beberapa jam sebelum operasi Israel diluncurkan, pejabat Rusia dikabarkan telah memberitahu Iran tentang serangan yang akan datang dan berbagai informasi intelijen tentang target potensial dan manuver Zionis Israel. Dengan semakin solidnya dan kuatnya kolaborasi ini, menggarisbawahi komitmen Rusia untuk menjaga stabilitas regional dan membantu Teheran dalam mempersiapkan pertahanannya yang semakin kuat. Walaupun sebelumnya, Iran dan Rusia tidak berkomentar atas laporan berbagai informasi intelijen tersebut. Sementara di sisi lain, meskipun mengalami kerusakan pada instalasi militer di provinsi Teheran, Khuzestan, dan Ilam yang mengakibatkan kematian 4 tentara Iran dan melaporkan bahwa pertahanan udara mereka mencegat banyak rudal Zionis Israel yang menyerang. Namun dari rentetan serangan rudal pesawat jet tempur Israel, sistem pertahanan udara Iran diklaim cukup efektif. Sementara menurut berbagai laporan yang saling bertentangan di tengah gempuran atau rentetan serangan rudal Israel, tetapi sumber-sumber Barat dan Israel berbeda. Hal itu juga terlihat dari laporan-laporan media Iran yang menunjukkan beberapa gelombang serangan udara Israel memang terjadi. Sementara dalam strategi serangan udara Israel tersebut, yang mengandalkan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari udara, yang ditembakkan dari posisi yang jauh di luar wilayah udara Iran,
sehingga meminimalkan resiko bagi pesawat-pesawat jet tempur Israel untuk mendapatkan serangan balasan secara langsung dari rudal pertahanan Iran. Sementara di sisi lain, menurut sumber media Sionis Israel yang kami kutip pada 29 Oktober, ia melaporkan bahwa serangan Israel tersebut melibatkan sekitar 100 unit pesawat jet tempur militer, yaitu termasuk pesawat jet tempur F-15, F-16, dan pesawat jet tempur siluman F-35 milik Angkatan Udara Israel. Sementara sehari setelah serangan udara mereka, pasukan pertahanan Israel mengumumkan keberhasilannya dalam menyelesaikan operasi udara yang menargetkan beberapa situs militer Iran. Selain itu, Israel juga mengatakan jika menargetkan sistem pertahanan udara dan fasilitas produk rudal Iran, serta menghindari infrastruktur nuklir dan minyak Iran untuk fokus hanya pada sasaran militer. Sementara di sisi lain, para pejabat Teheran bahkan meledek serangan balasan Israel dengan menyebutnya terlalu lemah untuk menyakiti Iran. Hal itu juga terlihat pasca serangan udara Israel, di mana kehidupan di ibu kota Iran berjalan normal, termasuk penerbangan kembali beroperasi beberapa jam setelah serangan Sionis Israel berhenti. Namun meski demikian, Iran mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional dan menegaskan haknya untuk membela diri berdasarkan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai informasi, adapun pasal 51 Piagam PBB sendiri yaitu berbunyi sebagai berikut. Tidak ada ketentuan dalam piagam ini yang dapat mengurangi hak membela diri yang melekat pada individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota PBB dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Dan berdasarkan piagam ini, tidak akan mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana bunyi pasal 51 Piagam PBB. Sementara di sisi lain, menurut laporan dari media Tasnim News menunjukkan bahwa Teheran siap untuk menanggapi dan memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi tindakan balasan yang proporsional dari militer Iran. Namun pada saat yang sama, Amerika Serikat juga angkat bicara dan mendesak Iran untuk menghentikan tindakan agresifnya, serta memperingatkan bahwa permusuhan yang berkelanjutan dapat menyebabkan dukungan Amerika Serikat untuk mempertahankan Israel dan konsekuensi potensial jika ketegangan meningkat lebih lanjut. Selain itu, informasi intelijen Amerika Serikat yang bocor juga menunjukkan bahwa Israel memungkinkan mempertimbangkan penggunaan rudal balistik jarak jauh yang diluncurkan dari udara terhadap posisi Iran.